baby, my Valentine. Can I hit the lick you with another chocolate? If you leave me, I'll go die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving it. Pokoknya kalau musim hujan di daerah terpencil tuh agak ngeri-ngeri sedep gimana gitu. Nah ini sebenarnya tuh di luar masih gerimis gitu ya guys, tapi ini bapakku sama adik aku harus ngambil gas dan ternyata kejebak banjir. Tuh jadi mereka tuh gak bisa lewat kayak gitu guys. Ini gak tahu gimana lewatnya nanti. Pokoknya ini banjirnya tuh kali ini hujannya deras banget, dan bapak aku sama adik ipar aku tuh nekat aja lewat karena kalau misalnya kita bakalan terjebak itu kayak hampir ke bawah gitu karena itu kayak air kali ya guys, air kali kan jalan terus kayak gitu kan. Jadi ini tuh banjirnya benar-benar parah banget. Untungnya bapak sama gitu cari kayu-kayu kayak gitu. Tapi kalau orang yang ada di tepat di gunungnya mah kebanyakan masih pada pakai kayu karena emang nggak sanggup kan ngambil gas turun ke bawah. BTW harga gas di tempat kalian berapa guys? Kalau di tempat aku gas itu sekarang harganya 27.000, padahal tadinya aku cuma jual 23.000, tapi karena sekarang kebanyakan tuh jual rata-rata 35 sampai 40 guys harga gas.
tadi juga ada cabai, ada pohon kopi itu di belakang aku, terus juga banyak lah pokoknya ini berbagai macam sayuran, ada bumbu-bumbuan juga kayak kunyit, kencur, jahe kayak gitu gitulah. Nah ini tuh cabainya udah merah-merah banget guys, ini siap panen ya kan. Jadi aku tuh kalau misalnya masak tuh ngambil cabainya tuh dadakan kayak gini karena emang biar seger aja gitu ya kan. Nah ini aku juga mempetik yang sebelah sini, kalau sebelah sini ini bagian cabai yang hijau-hijau, tapi ini tuh pedesnya masya Allah. Jadi ini tuh kayak disebut cabai setan. Kalau di kampung kalian cabai yang pedes banget itu disebut cabai apa? Kayaknya sama ya, cabai rawit setan. Ini tuh kalau misalnya buat nyikit sama gorengan tuh kurang enak karena ini tuh pedesnya pedes banget kayak gitu. Jadi ini enaknya di sambal. Nah ini stroberi aku, ini udah pada mulai bagus lagi. Thank you.
besar besar ya, kayak otot-otot maskulen. Tapi kacang ini enak parah kalau misalkan kita tumis ya guys, apalagi kalau misalkan tumisnya tuh kita iris-iris. Terserah mau diapain, ini mau ditumis asam juga enak, mau di sayur asam maksudnya ya, atau mau ditumis biasa juga enak, mau direbus juga enak, mau diapain juga enak. Ini tuh serba enak, pokoknya mau diapain aja, karena mulai dia dari kecil yang kayak gini lurus-lurus aja sampai dia berotot-otot gitu. Kacangnya itu tuh tetap suka kacang, harusnya kalian suka kacang semuanya ya, ini tuh enak banget. Kalau misalkan yang belum cobain nih, kalian harus coba. Kalau ikan begitu? Ini. Iya. Berapa ini? 5.000. Apa? Kalau kangkungnya berapa? 3.000. Berapa ini kan? 1.001. Kasih mah 5.000. Jagung. Ya? Jagung. Jagung. Mana? Jagung. Berapa itu? 1.001. Kasih apa, Lek? Dua. Iya. Mau kok dibuka kan memang nih. Lemi. Iya. Sama tepung bumbu tak? Sajiku ada. Berapa itu? Kasih napa lihat kedua? Dua. Iya. Iya, kasih. Kalau ini berapa kau? 5.000. Kalau 2.000 bisa? Sedikit mah. Berapa tomat? Pasti cukup nih 5.000. Iya. Pasti cukup nih 5.000 sama itu. Berapa itu semua, Om? Ini. Iya. Ini. Jadi 42 semua. 42. Kalau bom ini
50.000 sama bisa sama ini bawang merah bawang putihnya. Iya, kalau ikan begitu ini ya. 351 3103 51 iya, ini Bapak udah kasih ke satu iya, tapi dipotong-potong ya. Karena memang kalau begini sih iya, apalagi bolu itu mah. Thank you.
campur sama labu. Nah, untuk labunya aku potong kecil-kecil kayak gini. Nah, ini dia daun tunas lobaknya. Ini enak banget kalau dibikin gulai kuning. Cuma orang sini pada bilang itu buat kambing. Aku gak tahu. Karena lontongnya ini lumayan ribet bikinnya ya, bisa sampai 2 jam. Jadi prosesnya juga lumayan lama, jadi aku sambilin gitu sambil bikin sambal. Aku mau bikin sambal ayam. Terus di sini lontongnya udah mau matang aslinya. Udah capek juga lumayan ngaduk-ngaduk. Terakhir aku tambahin kapur sirih. Dapat hasil santannya itu yang lebih kental gitu. Gak lama ayam yang diungkep ini udah mulai kering, terus aku angkat. Aslinya ini kuning loh, kenapa di kamera kelihatan pucat ya? Lanjut aku mau masak gulainya. Nah kayak gini ya, masukin bumbu, serai, daun salam, daun jeruk, tambahkan cabai giling. Terus diaduk sampai mendidih. Capek banget sebenarnya, tapi kalau supaya nggak diaduk nanti pecah santan. Itu ilmu dari ibuku. Setelah mendidih, aku masukin labu sama tunas lobak. Terakhir tambahkan udang yang udah digiling sama udang yang agak kasar sedikit.
aku cuci dulu. Setelah selesai ini, kembalikan ke tempat semula. Gak lupa disingkat, dibersihkan. Aku taruh dulu yang udah bersih. Untuk koper aku gak bisa naikin, biar suami aja yang naikin, karena itu mesti dicabut dulu tabung gasnya. Sekarang aku mau lanjut buang sampah. Sampahnya lumayan banyak dari belakang sampai ke depan. Itu sayurnya udah nggak bagus, jadi aku buang. Soalnya kemarin itu dibeliin suami, taunya sayurnya udah pada kuning, masih dibeli aja. Gak lupa ganti plastik, terus taruh kembali, lalu cuci tangan. Agak repot ya guys, setelah ini aku mau mandi dulu ya, biar segera. Karena dari tadi aku tuh kayak...
kita udah hafal, soalnya kalau ada acara kita cari kambingnya itu ke sini. Dan sebelumnya kan udah dikasih tahu untuk kambingnya itu posisinya yang sebelah mana, jadi yang sebelah kanan. Insya Allah untuk kambingnya ini tuh besar banget, teman-teman. Di sini nggak bisa kita keluarinnya, teman-teman, karena pemiliknya juga kan lagi di rumah. Dan untuk kambingnya sendiri sebenarnya kejepit. Anak aku tuh gak kapok, tetap aja ngelakuin hal yang sama. Oke, sekarang videonya kita lanjutin lagi di malam hari. Ini tuh kita keluar sekitar jam 7 malam ya, teman-teman. Jadi malam ini kita itu thank you.